Aduh, saat di Oke. klinik kesihatan beranak. Bawa anak-anak swab test. Oh, oke. Semoga selamat. Sebab apa InsyaAllah. swab test? Ya. Demam sikit-sikit kot. Dia orang tak ada, ada simptom apa, dia orang tak buat lagi. Okey. Jadi PPD pusat apa, pegawai apa, pusatan daerah ni tak buat lah. Buat swab test. Untuk sahkan ada negatif ke positif kan. Moga selamat, moga selamat. Entah best mana tah saya? Habis STPM tahun 91. Oh, sini saya lah macam tu. Ya. Sembilan puluh satu STP. 91. Kami kami SPM 92. 92. Best Fauzi ya ni. Apa Best Tuan Haji Sabri. Okay, siapa tu? Mak Nasri Zaini. Talib. Nasri Talib tu. Oh, Nasri Talib. Oh, very Jadi very senior. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bolehlah kita ambil masa sikit mesyuarat sambil-sambil. dia pukul 10 mula kan. Pukul 10 mula. Ni nak test dulu tengok audio, video macam mana kan. Okey, test dulu. Okey, okey, okey. Game dulu kan. Okey, hati-hati tengah drive ke, bawa gerak ke jogging. Oh, dia yang bagi raya. Okey, baik-baik. Nanti kami back at 10. InsyaAllah. Alright. Alright. Assalamualaikum. Siapa online, line clear, audio clear atau video clear? Okey, audio clear. Audio clear, no? Video pun clear. Okey. Jauh ni, saya lagi jauh ni, sebelah Thailand. Thailand. Kat Wang clear ni. Kalian, kita bukit kot. Kita bukit clear Ah, kot. naik bukit, turun bukit eh. Naik bukit, turun bukit eh. Bukit Kepong. Bintang Ceria TV. Okay, Sri. Okay, everything goes well. Ready? Sri, tak dengar suara, Sri. Entah tak tekan tu ke Sri ni, tekan Oh. mic ah. Okey, ni dengar. Dengar dengar. Suara ana dengar suara ana. Okey, suara yang terjelas. Okay. Alhamdulillah hari ni technical problem dah hampir selesai lah. Tak jadi Ya. jual handphone ni. Asal pakai lagi lah insya-Allah. Lokasi lokasi dalam rumah lagi lah. Insya-Allah. Terima kasih kita orang Kelian lah. Tanah tumpah darah kita. Berapa orang sekarang ni yang isi Google Form tu boleh kita tahu? Telefon saya tak boleh cukup. Ada yang buka dia lah. Ada apa yang buka tu? Buka. Kita pun boleh buka lah. Admin lah yang boleh buka, admin. Cik Zain, Cik Zain. Abang Hisham lah ni duduk kerja di mana, Abang Hisham? Bisnes. Saya Pusat Perubatan Mesti Malaya. Pusat Perubatan Mesti Malaya. Ya, bahagian latihan. Oh, itu ada seorang sabes kami nama Syamuddin nama tu. Syamuddin Bahari. Syamuddin Bahari ya. Dia ada di Jabatan Kejuruteraan. Oh, dia di Jabatan Kejuruteraan noh. Okey. Tengok dia ada Abang Syam, kita dah isi Google kehadiran ke? Saya belum lagi.
Tolong isi Google form. Masalah. Saya dah dah WhatsApp kepada the kemudian hari ya. Oh, okey okey. Rafidi Zainal kena. Rafidi Zainal duduk di overseas lah eh. Overseas. Ha, saya dah forward dia lah. Dia pegawai kedutaan macam tu lah. Tengok dia duduk sign surat-surat budak student Azhar tu. Dia pegawai tadbir di PPUM juga. Oh, okay. Dulu ke sekarang? Sekarang masih lagi. Rafidi Zainal yang duduk di kedutaan Mesir tu siapa? Dia lah. Oh. Dia bukan menteri. Dia bukan menteri, dia masih di PPUM tapi dia minta untuk macam pinjaman. Oh. Okey. So dia PTD lah, dia PTD lah tu. Bukan, dia pegawai takbir di PPUM. Pegawai takbir PPUM tapi dipinjamkan ke. Dia minta lah, dia minta untuk macam minta attachment kejap lah, pinjaman lah. Oh, okey. So tengok dia duk sign tu lah macam saya kata tadi, CJ-CJ. Student apa ni pengesahan degree. Ya. Okey, selamat datang semua. duk di belah-belah PJ ya. Bunyi apa tu? Okey. Saudara Amin. Sabahul khair. Amin, mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau dengar okey, alhamdulillah. Audio semua okey? Okay, audio okey tak? Tanya. Okey, dengar jelah. Cuma dia tengok, saya tengok dia ambil masa dalam 1 ke 2 saat untuk frekuensi sound tu sampai. Pilih biasa. 1-2 saat tu biasalah. Tapi perlukan saya, kita perlukan kalau boleh setiap orang kena pakai earphone, headset. Sebab kalau tidak memang tidak. Kalau tak pakai headset dia double balik kadang-kadang. Betul. Ini satu kelemahan sikit dalam sistem ni ya. Tapi okey je. Bukan kata sistem yang kita buat ni kurang, tapi memang biasalah. Biasa. Telekomunikasi. Kalau kita pakai tak pakai headphone dia akan delay. Dia tak delay, dia akan jadi apa kita panggil double. Throw and come back the sound. Tapi teruskan dulu, kita sementara kita menanti, kita boleh terus boleh chat Wan Ahmad. Ya Allah, aku tak pakai spek patutlah pukul rasa. Orang buat WhatsApp. Selamat datang Wan Ahmad. Saudara Wan Ahmad dari mana? Sebab belum start lagi, boleh kenalkan diri dulu. Sembang santai dulu. Kita nak test ni, test audio, test video, nak tengok sejauh mana dia punya boleh tangkap. Supaya sekejap lagi kita senang nak sesuaikan diri. Buka ni dia blur juga kan? Entah pakai laptop ke handphone? Laptop. Standard lah. Laptop, kamera laptop memang tak canggih macam handphone. Sebab tu biasa orang pakai laptop dia akan beli webcam. Tapi nampaklah cam lah muka, tahu lah orang simpan 4. Syekh Yusri, anda membelakangkan cahaya, itu masalah dia. Betul. Tapi tingkap. Anda menghadap tingkap. Menghadap tingkap memang cerah. Sinar-sinar nur cahaya. Ni kira ada tirai lah, tak ada tirai lagi, tak tahu. Anta kena menghadap tingkap supaya cahaya luar tu kena hantar. Sekarang ni anta membelakangkan. Jadi keterangan di belakang, cahaya di belakang anda lebih terang daripada anda sendiri. Itu masalah. Ya. Cuba anda menghadap tingkap. Assalamualaikum Ustaz Zul. Ya, waalaikumsalam. Ya. Abi, ya Ibnu Lurah. Masya-Allah, Ibnu Lurah. Ahlan wa sahlan. Halumah. Kita ambil masa sikit, insyaAllah. Kita ambil masa sikit pagi ni untuk bersama-sama.
Ini adalah kelaziman 2 tahun sekali apabila kita nak buat AGM. Dan kita dah berdaftar dengan ROS dan kita kena patuh dia punya tata cara untuk mengendalikan persatuan. Kita boleh tembak lagi ni dalam grup WhatsApp kawan-kawan. Boleh, boleh peringatkan lagi. Kita nak quorum-quorum tu termasuk bilangan yang daftar semalam boleh on ataupun tubuh badan fizikal bagi cukup kuota ke macam mana? Cuba war-warkan lagi. Kita tembak. Di samping kita apa tentang standard ROS, kita juga nak bersilaturahim lah dengan amai yang belum mungkin kita kenal dan juga senior-senior kita yang dah lama merantau sampai Sabah dan sebagainya lah, insyaAllah. Kita akan mulakan selewat-lewatnya 10-5 minit. Dia tak boleh ambil masa lama lah. Kita seperti mana yang dibagi tahu pukul 10 mula. Paling-paling lewat 10-5 minit kita akan start lah. Selamat datang Tuan Mendahari. Selamat datang Tuan Noh Haris Nordin. Tuan Haji Zaini. Yang Arif Zaini. Waalaikumsalam. Tuan Haris. Tuan Haris di mana ni sekarang? Naik basikal apa? Masuk kayu basikal. Aduk kayu basikal. Okay. Hairo Izwan, welcome. Halumma. Muhammad Faizal. Munculkan muka-muka anda untuk mudah kita nak tengok. Azmi, oh dapat baby lagi no? Ya Tuan Colonel Zakir Asni. Tuan Colonel Zakir Asni. Ustaz Omar, welcome. Ustaz Omar, bak teknologi dia mantap lah. Boleh kita ada dapatkan rekod berapa orang sekarang ni? Assalamualaikum, apa khabar? Salam, minta maaf lah. Boleh sambil-sambil meeting boleh makan kuih raya, tak ada masalah. Bukan apa sih dia. Aku ada food panda hantar ke? Okey. Semua selamat lah, keluarga selamat insyaAllah. Kenapalah benda-benda hari-hari ni terlampau simple sangat ni? Bini tak siap, tak layan baju lah. Tengok jadual. Benda hari tolong pergi tarik baju be. Okey. Tak apa, boleh dah tu. Syarat yang online penting, dia kena. Yang penting isi lagi. Esko ada WhatsApp. Tolong baca WhatsApp dalam Esko nya
ada maklumat daripada abang lawyer kita. Tuan Zamri, selamat datang Tuan Zamri. Ya, abang lawyer kita dah masuk. Tadi tasak ada WhatsApp kan kita. Ustaz Zamri, kita tolong baca dalam grup grup abang, WhatsApp kita. Si lawyer bagi tahu ah. Abang lawyer Zamri ada masuk. Okay. WhatsApp okay. Kat kita untuk maklum. Okey, clear. Boleh. Tuan Zamri, apa khabar Tuan Zamri? Oh, tak buka. Tuan Zamri, mikrofon. Mikrofon, Tuan Zamri. Ah, mikrofon. Tekan tu yang ada pangkah mikrofon. Okey dah. Okey, canggih. Dah gawat semua. Mino bawa Nescafe tarik. Sila. Oh, alamak. Alah, tercabak ni. Kita pindah tadi, beli kat dia. Nak pada bawa. Ya. Atau apa? Tuan Helmi, apa khabar? Tuan Suhairi, ini Kapten Major Suhairi. Suhairi. Okey, insya-Allah 2 minit lagi kita nak mula. Dah berapa orang? Kita ada lagi ni. Semua 17, betul eh? Sekarang. 17. 3 orang ni. Kita memerlukan 3 orang lagi sekurang-kurangnya. Semua sekali sekarang ni 17. Untuk maklumat sahabat-sahabat, setakat ni Abang Zamri ni ahli dalam syarat kita yang rasa yang antara veteran lah, senior. Batch 7983. Alhamdulillah. Super senior. Super senior, 10 tahun lebih lah. Dekat 10 tahun lah kot, tua pula kita. Bukan tua, lama. Orang lama. Kita tak boleh panggil tua, dia marah. Rasa kita nak kena PM kat yang apa, geng-geng senior lain lagi lah. Kokok dia pun tak ada tengok WhatsApp. Profesor Madia Dr. Syafizan Johari dari UIA. Masuk juga dah. Selamat datang Tuan Nur Haris, selamat datang. 18 orang. Masing-masing duduk makan lemang ke lah ni. 14 boleh start lah, 15 boleh jalan lah. Okey, 1 minit lagi kita nak mula. Aero Izzuan Syahidan. Kalau ikut Google Form kehadiran tu 33 orang yang isi. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Yang so, itu kita ada kita ada 17 online sekarang ni. Boleh kita mula nak? Boleh, insyaAllah. Okey. Boleh. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wasalam wa marhaban bikum. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dalam satu sesi iaitu mesyuarat agung tahunan alumni Alawiyah Arau kali kedua bagi tahun 2021. Suka saya ucapkan selamat datang kepada semua pelbagai batch yang ada di hadapan saya secara online ni. Kita tak dapat bersemuka pada kali ini walaupun perancangan asalnya begitu. Teknologi yang ada, kita akan teruskan mesyuarat hari ini dengan secara online bagi memenuhi kehendak-kehendak yang telah ditetapkan oleh pihak Register of Society bagi persatuan kita. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum, persatuan kita ni formally known as atau secara rasminya disebut sebagai persatuan alumni Alawiyah Arau kali kedua ataupun secara yang berdaftar dengan pihak ROS ialah saya sebut sekali lagi Persatuan
alumni SMK Agama Arau Perlis dalam kurungan Alawiyah Arau. Betulkan kalau saya tersilap para-para esko yang lain. Okey, untuk mesyuarat pada kali ini, semua sudah maklum bahawa mesyuarat ini adalah mesyuarat agung tahunan yang mana di dalamnya nanti kita akan buat pemilihan ahli-ahli jawatankuasa yang baru, yang kami pada masa ini telah pun 2 tahun memegang, dan ada beberapa perkara aktiviti yang telah kita buat yang akan dibentangkan nantilah. Saya tak ingin melengahkan masa lagi. Untuk permulaan, bagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama menadah tangan, berdoa semoga Allah merahmati hubungan silaturahim kita ni, bukan sekadar untuk memenuhi kehendak Ros, tetapi juga adalah untuk mengeratkan kembali silaturahim yang dah lama terpisah, tidak berjumpa, dan dipermudahkan oleh Allah SWT urusan mesyuarat kita pada hari ini. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi' syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma aftah bainana wa baini qawmina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah alayna hikmataka, wa anshur alayna min khazaini rahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Innal alhamdulillah. Seingatkan sekali lagi bagi yang mikrofonnya dalam mood off, nanti bila nak cakap tekan untuk mute on. Okey, untuk permulaan kita pergi kepada agenda yang pertama dalam mesyuarat kita pada hari ini 15 Mei 2021, bersamaan 3 Syawal 1442 Hijriah. Mesyuarat dahulu pada 2019 juga kita buat pada 3 Syawal pada tahun yang lalu. Jadi hari ini genaplah tempoh 2 tahun pentadbiran jawatankuasa yang telah dilantik dan berdaftar. Untuk aluan yang pertama, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua rakan-rakan daripada pelbagai bash, pelbagai grup kumpulan. Kita ada banyak grup WhatsApp ikut bash, kita ada latar belakangnya kerja pelbagai, bukan semua keluar Alawiyah ni jadi ustaz, macam-macam, jadi engineer, kerja sebagai guru, doktor dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi untuk kesekian kalinya, saya mendoakan jugalah, pertama supaya persatuan ini berjalan dengan lancar selepas ini, sesiapa saja yang memegang presiden, exco dan sebagainya. Yang keduanya, saya mendoakan tuan-tuan yang perempuan yang melapangkan masa pada pagi yang berbahagia ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pandemik kita, dan mendapat perlindungan, dan sampai satu masa nanti kita akan berkumpul di sekolah Agama Arau yang terletak di Kampung Kebun. Jangan lupa Kampung Kebun. Kampung Kebun lah ni tak macam Kampung Kebun dulu. Tak ada dah tanam-tanam jagung apa semua tu, naik dah perumahan banyaklah. Saya ingat itu saja ucapan aluan saja, saya sebagai Presiden Alumni Alawiyah Arau untuk kali ini.
Tanpa melengahkan masa, saya akan pergi ke agenda kedua. Untuk makluman semua, agenda ni telah pun kita buat edaran secara maya dalam banyak grup WhatsApp. Tuan-tuan boleh tengok, tapi saya akan sebutlah. Agenda pertama ni selesai, doa dan ucapan aluan. Agenda kedua ialah kita nak lantik dua orang pencatat minit. Kita dah setuju untuk catatan minit pada mesyuarat kali ini telah disukarelakan oleh Tuan Haji Sabri Ahmad. Terima kasih Tuan Haji Sabri. Wave your hand, raise your hand. Okay, siapa tak kenal anak Cikgu Syahrum. Okay, dan yang kedua juga dibantu oleh Tuan Haji Nur Yusri Mansur, setiausaha kita. Sri, angkat tangan sikit. Okey, baik. Dua orang ni akan mencatat minit mesyuarat. Selesai agenda yang kedua. Sekarang kita pergi ke agenda yang ketiga, iaitu membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung kali pertama yang telah kita buat pada tahun 2019 dulu, pada 3 Syawal 2019. Kalau tak silap saya, 1440 Hijriah. Begitu, ataupun menghampiri 1441 Hijriah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Setiausaha, Tuan Haji Nur Yusri Mansur, untuk membentang dan seterusnya mengesahkan minit mesyuarat agung kali pertama 2019. Silakan Nur Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas eh? Okay, carry on. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Presiden, Kota Esko dan seterusnya, semua ahli dan sahabat-sahabat yang hadir mesyuarat secara alamaya. Seperti mana yang telah dimaklumkan sementara tadi oleh Presiden, minit mesyuarat ini kita dah edarkan secara maya lah kepada, boleh kata, grup-grup ni alumni kita. Saya Nur Yusri bin Mansur, Setiausaha Agung Persatuan Alumni SMK Agama Arau ataupun Alwiah Arau, dengan ini membentang minit mesyuarat agung bilangan 1 tahun 2019 seperti mana edaran untuk disahkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Setiausaha, Tuan Haji Nur Yusri Mansur. Seperti yang telah dimaklum tadi, edaran minit mesyuarat bagi mesyuarat agung tahun 2019 telah pun dibuat secara maya. Tuan-tuan boleh semak di situ. Kita dah hantar ke grup WhatsApp. Banyak grup, pelbagai batch dan sebagainya lah. Okey, kalau tuan-tuan rasa nak semak dulu, saya bagi masa. Kalau tuan-tuan rasa okey, boleh kita sahkan secara bersama. Dan jika ada pindaan sikit-sikit tu, kita boleh sahkan dengan pindaan. Saya bagi ruang sedikit masa untuk tuan-tuan, sama ada nak semak dan sebagainya. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Isyam, Muhammad Isyam Ibrahim. Ya. Okay, minit 4.4. Okay. Minit 4.4. Okay. Baris kedua terakhir. Mm-hmm. Balai Polis Tawau. Ya. Okay, kesilapan sini dengan pindaan. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Abang Hisham. Ini sama mungkin sama, sebab setiap soha kita ni, saya komen sikit, dulu dia duduk Tawau. Jadi dia duduk teringat Tawau lagi lah. Jadi yang kita akan buat pindaan di sini, menumpang di Asrama Jabatan Pendidikan Negeri Polis di tepi Balai Polis IPD Arau. Betul ya? Okey, kita buat pindaan begitu. Jauh ni, Tawau ni. Okey. Terima kasih atas sensitiviti yang berlaku. Okey, sekarang kita ada 28 orang. Terima kasih kepada semua yang hadir lagi. Anwar Cik Omar, saya ingat daripada Pahang ni, Karim Khan dan sebagainya.
Okey, ada lagi yang nak buat pindaan ataupun boleh kita sahkan minit? Tuan Musi. Ya, silakan Ustaz Omar. Saya cadangkan untuk apa tu minum syarat ini disahkanlah. Okey. Boleh kita setuju bersama? Eh? Minit mesyuarat ni kita dicadang oleh Ustaz Omar untuk kita sahkan bersama dengan pindaan. Dengan sokong, pindaan. Okey. Jadi bab pindaan nanti saya ingat SU dengan bantuan AJK sedia ada perkemaskan balik supaya AJK yang akan baru dilantik nanti dia mudah nak menyemak. Okey. Seterusnya kita pergi ke agenda yang keempat sokongan sebulat suara ke tadi? Okey, sebulat suara. Baik. Agenda yang keempat iaitu perkara berbangkit bagi minit mesyuarat. Okey, perkara berbangkit ni hanya boleh disuarakan oleh ahli-ahli yang hadir pada mesyuarat 2019 hari tu. Untuk makluman 2019 kita ada 40 orang, begitu ke? 43 orang, 40 atau 43 orang yang hadir. Ya, betul. Okey, betul lah. Jadi untuk perkara berbangkit hanya boleh disuarakan oleh yang hadir lah pada mesyuarat agung 2019 yang lalu. Silakan. Kita ada senarai kehadiran itu yang 2019 punya AGM. Cikgu Amirul, selamat datang. Referee takraw kita. Lain-lain lagi ramai ni. Saya tengok alhamdulillah. Dah. Wanzof, Karim Khan, Izo. Nama dah lain dah. Okey, ada nak dibangkitkan perkara-perkara tertentu dalam minit mesyuarat ni? Ini kehadiran. Naik atas sikit Tuan Haji Sabri. Kita pergi pada list pertama. Okey, ini kehadiran. Untuk makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok yang nombor 6 tu, ID Helmi Muhammad. Dia antara kita kata pemugak lah bagi tujuan nak berdaftar di ROS ni. Cumanya Allah lebih sayangkan almarhum dan telah pun pergi meninggalkan kita lah. Kita doakan pada yang terbaik untuk beliau insyaAllah. Pada 17 Oktober. Ya, ya, 17 Oktober 2020 yang lalu. Doakan yang terbaik. Ada yang nak disebut tentang perkara berbangkit? Perkara berbangkit ini untuk yang hadir pada mesyuarat yang lalu saja, betul Tuan Presiden? Ya, betul. Yang hadir untuk AGM 2019. Jadi masing-masing tahulah siapa yang hadir pada 2019. Kita buat di Dewan Sekolah. Dewan Sekolah kita, lokasi di Kampung Kebun. Ya. Tiada perkara bangkit. Kalau tiada, saya nak teruskan agenda seterusnya. Okey. Kalau tuan-tuan ingat nanti boleh sebut dalam hal-hal lain lah kemudiannya. Kita pergi ke agenda yang kelima, iaitu membentang dan mengesahkan laporan tahunan bagi sesi 2019-2021. Aktiviti atau laporan tahunan. Saya jemput Tuan Setiausaha, Tuan Haji Noor Isri untuk membentangkan laporan tahunan. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Presiden. Saya nak present apa ni bahan. Boleh ya? Teruskan. Kita ada presentation Ada keluar tak?
Okey. Clock. Mungkin videonya tu kecil dan sebagainya, ada yang pakai handphone. Yang pentingnya Tuan Seusa sebut dengan jelas. Aktiviti, tarikh, aktiviti, tarikh dan sebagainya. Saya apa ni, edit yang menyata ke apa, kewangan dalam hari. Ada bunyi gangguan sosek-sosek lah. Tak apa, teruskan je, teruskan. Baik, laporan tahunan ni bersumberkan daripada laporan Tuan Bendahari kita. Okey, yang saya kuningkan tu adalah aktiviti lah melibatkan kewangan. Jadi kita anggap sebagai laporan tahunan lah. Yang pertama, apa ni, sumbangan untuk pengurusan mesyuarat. Ada nama-nama tersebut. Kemudian apa ni, aktiviti kejohanan apa, bola sepak kita yang menghimpunkan apa ni, pelbagai batch pada masa tersebut. Kemudian apa ni, urusan ni lah, pergerakan apa ni, derma kilat untuk Allahyarham timbalan presiden kita. Dan apa ni, kita kempen untuk ni lah, siapa yang nak bantu beliau, arwah tu lah. Kemudian apa ni, aktiviti kita tu, kita ada war-warkan. Tuan-tuan boleh nampak pembayaran ni, yang pembayaran, nampak apa yang saya Tak tengok, apa, sebut ni. Sebut je. Di situ kita ada apa ni, sediakan satu kempen pada masa tu, dana surau, dan kita buka tabung dan kita serah dalam kejohanan tu lah, tabung surau, tabung dana surau. Kemudian kita ada serah kejohanan bola sepak kita ni juga meriah disebabkan oleh apa ni, Cikgu Masaan nak bersara. Maka kita pun ada aktiviti bola sepak tadi, dan juga kita ada bagi cenderahati lah pelak persaraan tu seperti yang ada tertulis tu lah. Okey, Tuan Isu, jangan lupa pendaftaran kita. Jadi dengan kita Ros ataupun aktiviti juga. Ada belah mana tadi tu? Aktiviti kita pendaftaran dengan Ros, no? Sijil Ros. Sijil Ros minta depan meja lagi. Ya. Jadi lepas ni AJK atau ESCO yang baru akan mudahlah urusan. Ya, kita selesai urusan daftar ROS apa semua, kita buat proses buka akaun Bank Rakyat yang saya rasa 3-4 bulan ke, tak silap benda hari ya, sebab apa ni, buka akaun untuk persatuan kita ni tak macam dulu. Kita terpaksa sabar 3-4 bulan sebab ada terbesan keselamatan kan. Betul. Know your customer. Ya. Jadi saya ingat sekadar itu sajalah kot. Kita punya aktiviti terhadlah. Di samping tu juga kita ada mesyuarat AJK yang untuk makluman. Mesyuarat AJK ni saya ada tanda tarikh sini 29/1/2020, 6/12, 7/2 dan 20/3 tahun ni lah. Untuk makluman lah sahabat-sahabat, kita ada mesyuarat di rumah sahabat-sahabat sebelum PKP, dan ada yang mesyuarat masa PKP ya, secara online. Dan jadi saya mohonlah agar laporan ini disahkan. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Setiausaha. Secara ringkasnya, aktiviti itu beberapa perkara yang telah kita buat, dan yang paling utama ialah satuan kita dah berdaftar ROS pertama. Yang keduanya, kita ada akaun rasmi dengan Bank Rakyat. Saya sebut tadi akan memudahkan untuk ESCO atau AJK selepas ini bagi menguruskan persatuan kita. Saya buka lagi jika ada yang ingin bertanya, atau kita terus ke agenda seterusnya.
Okey, saya pergi ke agenda yang keenam, iaitu membentang dan mengesahkan laporan keuangan berakhir 30 Januari 2021. Membentang dan mengesahkan laporan keuangan berakhir pada 30 Januari 2021. Saya jemput Tuan Bendahari Ustaz Zaim Zainal untuk pembentangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'. Terima kasih Tuan Presiden. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini saya Muhammad Zaim bin Zainal membentangkan laporan keuangan Persatuan Alumni SMK Agama ataupun SMK Agama Arab atau Alawiyah berakhir pada 30 Januari tahun 2021 untuk dibahaskan. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Mendahari. Seperti yang sebut juga, laporan kewangan ini telah pun diedarkan secara maya di dalam grup WhatsApp pelbagai batch yang ada lah. Tuan-tuan boleh refer. Secara asasnya kewangan kita taklah kukuh sebab baru nak bergerak. Mungkin Ustaz Zaim boleh sebut juga jumlah terkini duit yang kita ada dan contoh pembelanjaan yang kita telah buat. Mungkin ramai yang terlepas pandang. Jadi secara ringkasnya, berapa jumlah terkumpul sekarang dan apa yang kita dah belanja, dan yang ketiganya sumber kita dari mana, insyaAllah. Silakan. Okey, sekejap Tuan Presiden. Tuan Presiden, yang laporan tahunan tadi perlu cadangan dan sokongan lah. Ingat saja. Ya. Okay, saya ada share screen di sini untuk apa nama tuan-tuan tengoklah. Sekarang saya baca baki dia sajalah. Untuk penerimaan dan apa nama pembayaran tu sama lebih kurang dengan laporan setiausaha tadilah. Baki kita ialah pada 30 bulan 1 2021 ada RM1,048.80. Itu berikut dimaklumkan tuan-tuan. Tuan Bendahari, 1048 okay, atau 1049? 1049, oh, sekejap, mata kelabu, sorry. 1049, 80 sen. Kelabu dah mata. Okay. Umok ni. Okey, terima kasih Tuan Menari. Okay. Kita ada RM1,049.80 dan akaun ni dikemaskini sehingga 30 Januari 2021. Okay. Nanti tuan-tuan bertanya pula kenapa tak dirangkumkan Februari, Mac, April dan sebagainya. Kita dah rujuk dengan bank, rupanya bank dia dia sedang buat urusan technicality pada akaun itu. Dan saya yakin dan percaya bagi AJK yang baru dilantik nanti, dia akan dapat kemas kini daripada bank rakyat tu untuk Februari, Mac dan April. Nanti boleh clusterkan sekali dalam laporan tu. Yang pasti ini dah sehingga 30 Januari, dan untuk Februari, Mac, April nanti bank akan bagilah dan akan mudah dirujuk oleh Esko atau Presiden yang baru nanti, insyaAllah. Boleh kita sahkan laporan kewangan ni? Ada atau ada apa-apa soalan lagi? Silakan. Tuan Presiden. Kita Cik. Sahkan laporan aktiviti dan juga kewangan sekaligus. Ya, Tuan Presiden. Okay. Laporan tahunan. Tuan-tuan boleh terima. Kita... laporan tahunan minta cadangan dan sokongan. Begitu juga dengan yang kewangan lah. Jadi ada empat nama lah kita perlu. Okay. Kalau kata sekali tuan tu sekaligus nak cadang dua-dua lagi bagus ya. Assalamualaikum. Saya Zulkifli bin Ahmad. Mencadangkan
Puan dan tuan-tuan di semua. Okey, Ustaz Zul, Ustaz Zulkifli Rahmat, mencadangkan laporan kewangan diterima. Kita boleh sahkan bersama insya-Allah. Laporan tahunan sekali ke Ustaz Zul? Sekali. Okey, sekali ya. Laporan tahunan dan laporan kewangan dicadangkan untuk terima oleh Ustaz Zulkifli Rahmat. Alhamdulillah kita boleh terima dan sahkan bersama. Terima kasih Ustaz Zul. Seterusnya kita pergi ke sokongan presiden, sokongan. Surat suara. Ada sokongan. Surat suara dia tak ada sokongan dah lah ni. Ha. Ah, dia tak lagu dulu zaman-zaman nak kena angkat tangan apa semua tak. Okey. Seterusnya kita pergi ke agenda ataupun sesi yang ketujuh. Sesi yang ketujuh iaitu pelantikan pengerusi mesyuarat. Sebab sekali lagi kita nak mesyuarat untuk lantik AJK baru. Pelantikan pengerusi mesyuarat dan pembebaran AJK Alumni Alawiah Arau sesi 2019-2021. Saya semalam ni, Esko kita ni bagi kuasa dekat Presiden, jawatan atas Presiden lah. Kalau PABG yang dipertua, yang ni Presiden. Jadi siapa nanti pun akan makan sini. Itu yang kita daftar di ROS lah. Kita akan lantik Tuan Saudara Amin Hafiz Muhammad untuk menjadi pengerusi mesyuarat bagi mengendalikan mesyuarat agung sesi ini. Sekejap lagi dia akan mengendalikan. Tuan-tuan setujulah dia akan mengendalikan. Yang keduanya ialah saya nak umumkan di sini pembubaran Ahli Jawatankuasa atau EXCO bagi Persatuan Alumni SMK Agama Arau Perlis Alawiah Arau untuk sesi 2019-2021. Sebelum kami mengundurkan diri dan memberi ruang seluas-luasnya kepada pengerusi mesyuarat iaitu Saudara Amin Hafiz Muhammad, sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan, kelemahan daripada awal pengurusan kami sehinggalah dalam pengendalian AGM kita kali ini. Jadi dengan rasminya saya bersama Esko-Esko AJK-AJK yang lain ni, kita meletak jawatan lah untuk memberi ruang kepada pemilihan baru yang akan dipengerusikan mesyuaratnya oleh Saudara Amin Hafiz Muhammad. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Belum habis lagi ya, kita akan mesyuarat untuk pemilihan AJK. Silakan Saudara Amin Hafiz. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Presiden atas penyerahan tugas pada pagi ini. Terima kasih juga kepada semua senar kehadiran, para sahabat dari pelbagai batch yang berada untuk sama-sama kita menjayakan AGM kali kedua Alumni Alawiah Arau. Jadi saya juga tak suka nak melengahkan masa. Sebelum saya memberi ruang dan membuka ruang yang seluas-luasnya kepada semua sahabat-sahabat yang berada, jadi saya ingin mohon untuk dipancarkan dahulu di atas pendaftaran bersama dengan ROS. CJ pendaftaran kita bersama ROS. Minta. Ada kat siapa tu? Bantuan Tuan Haji Sabri atau Tuan Haji atau Tuan Haji Mak Zaini. Ya tuan-tuan, untuk makluman, ini adalah CJ kita dan Alhamdulillah di atas kerja komitmen yang tinggi barisan EXCO, barisan kepimpinan terdahulu, kita telah berjaya untuk mendaftarkan alumni kita bersama dengan ROS yang menyebabkan kita berada di sini pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pelbagai batch yang ada, yang mana sebelum ini kita juga ada membuat cuba untuk mendaftarkan alumni. Saya ingat saya di itu kita ada bersama-sama nanti, insyaAllah Ustaz Zamri, Lawyer Zamri kita ada juga.
Raya Zaini pun ada pada ketika itu, yang mana kita membuat perhimpunan pada hari Aidilfitri. Tetapi mungkin disebabkan komitmen yang terbatas menyebabkan kita tidak dapat mendaftar. Tetapi barisan kepimpinan ini telah pun mengambil inisiatif berusaha sehingga alumni kita berdaftar bersama dengan ROS. Jadi ucapan terima kasih kepada sekali lagi kepada semua kepimpinan yang berada sebelum ini dan sekarang ini. Dengan kuasa yang saya diberikan kepada saya, saya ingin terus untuk kepemilihan ahli jawatan kuasa alumni bagi sesi 21 tahun 2021-2023. Jadi agendanya ialah kita akan melantik seorang presiden, seorang timbalan presiden, seorang setiausaha agung, seorang bendahari kehormat, seorang penolong setiausaha dan juga dua orang ahli jawatan kuasa biasa. Yang ini apa yang kita daftar pada RUS, tetapi ahli jawatan kuasa biasa akan kita tambah menjadi 7 orang pada kali ini. Jadi saya dengan ini membuka untuk cadangan bagi jawatan presiden untuk di kita pilih pada pagi ini. Tapi sebelum itu pertubuhan kita dikenali dengan nama rasminya ialah Persatuan Alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau Perlis dalam kurungan Alawiyah Arau, dan juga takrif namanya ialah Alumni Alawiyah Arau. Jadi pertubuhan ini ialah pertubuhan 3A, Alumni Alawiyah Arau. Jadi ada cadangan untuk jawatan presiden, sila daripada sahabat-sahabat yang hadir. Boleh letak dalam chat, saya akan copy terus. Ya. Kita juga, tapi sebelum itu kita juga ada mendapat beberapa cadangan. Antara cadangannya ialah daripada batch 99 dan juga batch sebelum itu, iaitu dua cadangan di sini sebenarnya ya. Kita ada dua cadangan kalau tak salah saya yang dah pun dihantar kepada mantan setiausaha agung kehormat kita, iaitu yang pertama cadangan untuk cadangan yang ada yang awalnya ialah mana dia ni, kita nak kena tolak kat sini juga ni. Kalau boleh Tuan Haji Sabri tolong highlightkan cadangan, ada dua cadangan yang kita dapat semalam. Mereka cadang nama AJK tanpa letak jawatan lah. Iya, iya. Melantik pencatat. Ingat melantik. Melantik pemecat. Pencatat. Dia boleh pesang sikit kot sign dah, Syekh. Okay, kita ada cadangan daripada yang pertama sekali, iaitu cadangan AJK atau ESCO. ESCO. Yang mana kita ada di sini cadangan ya, tapi bukan jawatan ya. Jadi sekejap lagi yang tu kita masuk. Saya baik. Ada satu cadangan lagi ialah cadangan semua esko dikekalkan yang dicadangkan oleh Saudara Mahyudin dan disokong oleh Tasman, iaitu cadangan semua esko dikekalkan. Dan memandangkan kita akan ada beberapa tambahan AJK, jadi kita juga akan membuat pelantikan. Tetapi ini bukan satu keputusan daripada saya. Ini masih lagi cadangan. Jadi jika ada cadangan lain untuk jawatan presiden, diminta untuk dibuat cadangan. Dan untuk makluman semua, di hadapan saya ini tidak ada lagi jawatan apa yang ada sekarang. Jadi anda layak untuk membuat cadangan. Terima kasih. Teruskan. Saya nak tanya sikit. Kita nak lantik ni yang hadir dalam mesyuarat ni ke atau boleh di luar yang tak hadir dalam mesyuarat ni? Terima kasih. Terima kasih. Bagi saya, dan apa yang telah bincangkan, bahawa pelantikan itu mestilah yang berada dalam mesyuarat kita hari ini. Tuan Pengerusi Mesyuarat. Ya, saya. Saya cadang sebab kita tengok kita punya apa tu alumni ni baru lagi 2019. Baik. Jadi education dia ada ni, dia masih dah mula buat, dia tak ada nak tunjuk lagi, tak ada nak buat banyak benda lagi.
kena pula COVID-19. Saya rasa kita kekalkan yang sedia ada ni untuk penggal depan. Kemudian kita tambah lagi slot in yang mana yang nak bercukup 7 orang tu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang berbahagia Ustaz Fadhil, Ustaz Umar. Jadi ada cadangan lain? Setuju dengan Ustaz Umar cakap tadi. Setuju dengan Ustaz Umar. Setuju ya? Ya, setuju Ustaz Umar. Alhamdulillah. Jadi macam ni lah. Jadi macam ni lah, mudah cerita. Alhamdulillah, aku bagi senang bersyarat jadi. Tak sakit kepala sebenarnya. Saya mengambil inisiatif melihatkan kepada beberapa persetujuan yang ada lebih pada seorang dah yang setuju. Maknanya cadangan yang pertama ialah semua exco dikekalkan dan ditambah beberapa kekosongan penambahan terhadap beberapa kekosongan ahli jawat exco yang lain. Jadi semua exco dikekalkan bermakna kita boleh susun semula jawatan-jawatan yang ada di dalam tunai ini, sebab kita perkataan di sini ialah semua exco dikekalkan. Jadi sebentar nanti kita akan buat lantikan. Cuma lantikan presiden itu perlu. Semua exco dikekalkan, si, saya setuju. Tuan Musi. Arwah timbal. Ya, saya mohon cadangkan. Presiden ke exco itu dikekalkan. Baik. Cuma kita buat pertambahan kepada yang baru yang kata nak tambah tadi tu. Baik, baik tuan. Terima kasih tuan Rahizi. Setuju dikekalkan. Baik. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu keputusan mesyuarat sebulat suara dengan ini. Ada cadangan lain? Ada cadangan lain? Ada cadangan lain? Kalau tak ada cadangan lain, saya akan buat keputusan. Tolak arwah seorang, 6 lah maksudnya seorang. Perlu tambah baru lah kan? Perlu tambah baru. Jatuh kuasa. Tapi sebab, kena faham di sini ya Ustaz Yusri. AJK yang kita masukkan ialah selain daripada presiden sehingga jawatan-jawatan yang ada ialah exco, dan exco itu perlu kita boleh buat penambahan, termasuk juga daripada kalangan pelajar-pelajar alumni wanita kita yang mana mereka telah masuk pada tahun Aluya telah menerima kemasukan pelajar-pelajar wanita, pelajar-pelajar perempuan ketika itu, dan kita akan allocate 2 tempat untuk pelajar-pelajar alumni wanita kita nanti, insyaAllah. Syekh Karim, Karim Han kot ada ni, tadi dia ada WhatsApp list nama tu kot nak mengulangi cadangan tersebut, minta Karim Han respon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua abang-abang, kanda-kanda semua. Baik, handsome saya Karim Han ni. Saya pun setujulah dengan semua cadangan yang kita kekalkan, macam mana Abang Mizi dan juga abang-abang lain yang dah berusaha untuk buat alumni ni. Kita kekal yang sedia ada, cuma kita buat penambahbaikan, penambahan ahli-ahli yang masih kosong, dan juga kita masukkan penama-penama yang mana boleh bantulah abang-abang kita yang dah berusaha untuk wujud alumni ni. Okey, terima kasih. Terbaik. Okey. Terbaik. Baik. Jika tidak ada kebantahan dan juga lain-lain cadangan, saya akan buat keputusan sekarang, iaitu AJK ataupun senarai exco jawatankuasa alumni Alawiyah Arau 2021 dan 2023 dikekalkan, dan kita akan membuat pelantikan 5 orang lagi AJK, termasuk 2 daripada kalangan muslimat. Kalau pakai muslimat ni salah ke? Tak good noh. Tak kan? Boleh aja, boleh aja. Mana tuju semua orang? Dia apa cadangan yang bagus tu, cadangan yang bagus pada perlembagaannya. Kalau kata dalam perlembagaan nyata muslimat. Ya, saudara amin. Ya. Cadangan yang bagus tu. Ya. Terima kasih. Terima kasih saudara. Juga sama-sama daripada daripada Nohadi Jalani, pengadil Persatuan Badminton Asia, Persatuan Sepatan Kroasia, Nohadi Jalani, dan juga Nohadi. Ucapan Nohadi dulu pertahanan kental. Iya. Tak payah kita Johan dulu. Tak Johan jangan sebut. Mengalahkan saya Ehsan, ingat. Terima kasih. Soalan. Ya. Sebetulnya 7 orang ke 5 orang ke 7 campur 1 yang kerana apa posisi timbalan presiden dulu tidak ada.
saya minta kita tegas sekali lagi, 7 atau 5 sebagai tambahan. Ya, yeah, kita akan buat tambahan sekarang ini. Sekarang ni kita, kalau ikut pada perlembagaan yang ada pada yang kita telah daftarkan pada ROS, 2 orang ahli jawatankuasa biasa, esko biasa. Yang lain semua mempunyai jawatan. Jadi dalam mesyuarat ini kita boleh untuk kita luluskan bahawa kita membuat penambahan ahli jawatankuasa biasa ataupun esko biasa kepada 5 orang lagi. 5 sahaja eh? Ya, tambahan 5. Mana dia sekarang ni dah 2, tambahan 5 jadi 7. Termasuk 2 wanita, mana 5 orang lagi lah. Yang 2 wanita itu akan dilantik oleh jawatankuasa apa? Oleh kepimpinan yang akan membawa alumni selama 2 tahun lagi. Jadi tak ada undian eh? Hari ni tak ada undi eh? Tak ada undian. Tuan Osi, maaf, kita nak mencela lah. Okay, jangan mencela, terus masuk ya. Okey, sebagaimana yang saya faham lah, kalau kata dalam perlembagaan kita diluluskan jawatankuasa yang lama, SPO kepimpinan yang atas termasuk dengan 2 ahli jawatankuasa, dan kalau dalam syarat agung yang kali ini kita nak buat penambahan, mana kata kita kena masuk dalam agenda mesyuarat kita, dalam minit mesyuarat kita, sokongan sebulat suara untuk menambah 5 orang ahli jawatankuasa tambahan bagi alumni. Ya. Baru kita boleh buat pelantikan, sebab benda tu perlu diluluskan. Kalau kata betul, tak ada persetujuan, mana kita lantik tu hanya lantikan yang sia-sia. Ya. Betul. Jadi maksudnya bermula daripada apa yang diluluskan oleh ROS berdasarkan kepimpinan yang sedia ada. Jadi kita boleh buat pertambahan dalam mesyuarat agung kali ini dengan syarat semua setuju sebulat suara, cuma nanti kepimpinan yang baru walaupun masih lagi di kalangan yang lama, cuma hantar balik minit mesyuarat agung yang baru, kita sertakan sekali cadangan penama-penama untuk jadang kuasa baru. Betul. Jadi bila ROL dah luluskan, secara automatik akan terguna pakai lah lantikan tu. Betul. Itu yang saya nak sikit lah, nak share. Ya, betul. Dia termasuklah jawatan bagi pemegang taruh jawatan yang contohnya macam sahabat kita yang dah pun meninggalkan kita. Jadi kita boleh buat pelantikan baru dalam syarat ini, dan juga tambahan jawatankuasa yang kita nampak perlu untuk kita perkukuhkan lagi alumni. Suara tak apa-apa je lah suara. Okey. Saudara Karim, dia macam ni. Kita ada dua metode yang boleh kita pakai. Yang pertama sekali, yang mana yang Tuan Karim bagi tahu tadi, kita meminta persetujuan pada mesyuarat. Sebab itu saya bawarkan dalam mesyuarat hari ini. Dan yang kedua, kita juga boleh pelantikan yang mana yang tadi juga saudara cakap tadi, iaitu pelantikan yang mana selepas saja jawatankuasa ini kita kekalkan dan boleh melantik taban, tapi kita tak hantar pada ROS. Jadi sebab itu saya buka tadi bahawa kita ingin buat penambahan, dan saya baru nak cakap kata saya nak minta sokongan daripada mesyuarat untuk penambahan kepada jawatankuasa yang ada. Itu saja. Jadi ada cadangan. Saya dengan ini nak memaklumkan kepada mesyuarat bahawa kita akan menambah bilangan AJK daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kepada tambahan 7 campur 5, 12 orang. Bermakna AJK lagi 5 orang, termasuk 2 di kalangan Muslimat. Okey, Tuan Pengerusi, mungkin nanti Tuan Haji Muhammad Zaini, lawyer kita, boleh bagi pandangan. Cuma asasnya ialah dalam pendaftaran ROS, kita ada kota 12, contoh. Ya. Tetapi esko sedia ada termasuk saya dan sebagainya baru ada 7. Betul. Jadi penambahan 5 tu bukan penambahan baru untuk di-present kepada ROS, tapi memenuhi kota yang telah diluluskan oleh ROS. Betul. Jadi 5 orang lah. Maksud saya apapun kita kena rujuk kepada asas dia, iaitu perlembagaan alumni. Betul. Kalau dalam perlembagaan alumni yang kita diluluskan oleh ROS menyatakan ada 12, maknanya perlu ada 12 senarai untuk kita angkat minit mesyuarat. Betul. Tapi kalau kata kita ada nak buat pertambahan untuk jawatankuasa yang lain, cadangan saya boleh kiranya kita masuk ke dalam senarai jawatankuasa untuk pecahan biru-biru nanti. Itu tak ada masalah.
Betul. Sebab untuk pecahan biru-biru tu, nak bergerakkan biru tu, tak kira lah biru apa jua yang kita wujud. Ya, betul. Yang tu tak perlu kelulusan arus, hanya sekadar kebenaran daripada presiden dan juga persetujuan daripada jawatankuasa dan juga ahli. Ya, betul. Jadi macam saya setujulah dengan Abang Mizi, mana kata kalau dalam perlembagaan kita ada 12, kalau tak penuh, kita penuhkan. Jadi kalau kata mana ada terkurang, kita hanya buat lantikan di luar yang mana presiden sendiri yang hanya mengesahkan benda tu. Dan lantikan boleh dibuat semua ahli. Ya, kita present kepada semua ahli alumni, itu saja jalan terbaik. Betul. Betul. Okey, silakan. Sabar. Saya celah. Silakan yang berbahagia LA kita. Minta maaf saya tak pakai headphone. Alright. Tadi pandangan tu, kita faham dalam AGM kita mempunyai kuasa yang penuh untuk membuat sebarang tindakan ataupun sebarang amendment di dalam AGM. Jadi dalam kes kita sekarang ni, kita boleh untuk meminda perlembagaan kita untuk penambahan AJK jika kiranya kita berhasrat untuk membuat penambahan, satu. Atau mungkin macam cadangan oleh saudara kita tadi, kita mungkin wujudkan dalam komiti ataupun subkomiti dan juga dalam satu-satu komiti pun mungkin boleh ada co-chairperson, ya, seorang ataupun dua orang dan sebagainya. Dan yang penting sekarang ni, kalau kita lihat dalam perlembagaan kita 12, jadi kita ada yang apa elected dan juga appointed. Maksudnya yang dipilih di dalam Mesyuarat Agung dan juga yang akan dilantik selepas ini oleh EXCO yang akan apa berfungsi selepas kita ini. So jadi sekarang ni mungkin yang terbaik untuk kita, cadangan saya peribadi, mungkin kita kekalkan dengan jawatan kuasa dahulu. Sebab kita takut kalau kita berbuat penambahan, apa yang berlaku adalah kita takut nanti kita tidak dapat memenuhi. Sebab kita kena lihat juga dari segi mesyuarat agung. Apabila kita nak mengadakan mesyuarat agung, kita perlu kehadiran itu. Kita takut kita tak achieve. Kita perlukan. Kan? Cuma yang penting, apa yang penting adalah untuk aktiviti. Yang terbaiknya, kita buat penambahan selepas pada inilah, kita tengok dulu perjalanan dia. Cuma sekarang itu kita dah set up dan cuma mungkin next committee akan berperanan untuk membuat penambahbaikan lah. Baik, terima kasih yang berbahagia LA Tuan Haji Zaini. Okey, untuk makluman semua, apa yang kita putuskan sebelum ini ialah apa yang kita putuskan dalam senarai jawatan kuasa yang ada, yang mana yang ada sekarang ini, yang mana kita hantar pada Ros ialah 7 orang. Itu adalah disebabkan sebagaimana yang Tuan Haji Zaini cakap tadi, ialah untuk memberi kita ruang untuk mempercukupkan quorum pada setiap mesyuarat. Jadi sebab itu kita tak penuhkan sebagaimana yang sepatutnya, sebab dalam mana-mana mesyuarat, dalam mana-mana saja tuan kuasa, tidak boleh ada AJK biasa 2 orang je. Tapi kita buat macam tu, yang kita masukkan di sini ialah untuk memberi ruang kepada kita untuk melaksanakan AGM. Kalau tak cukup quorum pun tak boleh buat mesyuarat juga. Hari ni alhamdulillah cukup quorum kerana apa yang ada. Dia minimum untuk pendaftaran memang 7 orang untuk buat. Ya. Nah. Betul. Jadi pertama sekali beginilah, kita ambil maklum apa yang dicadangkan oleh saudara Karim dan juga saya ambil maklum daripada apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Zaini. Yang penting sekali ialah kita membuat keputusan supaya iaitu EXCO dikekalkan untuk tempoh penggal 21-23. Itu keputusan kita. Okey, tambahan? Okey, silakan. Tambahan kita akan tambah, ada di kalangan pelajar alumni wanita kita yang ada dalam ni, ada tak? Keseluruhan tambahan berapa? Kemudian baru kita nak setuju kota lelaki, kota perempuan. Okey, kalau penambahan lagi 5. Semua sekali 5 tambahan. Ya. Untuk memenuhi kendak Ros, kita nak setuju ada kota ke untuk lelaki perempuan? Kota untuk wanita muslimat ni kita rasa kita perlu adakan. Kita perlu ada bagi saya. Okay, tuan-tuan setuju? Ya, silakan. Saya nak ambil cadangan. Kita bagi mesyuarat tu untuk wanita, kita secara sukarela. Bila terbuka secara rela, mana dia orang boleh buat kerja dan kita sama-sama bantu dia orang untuk naik tarafkan alumni kita. Ha,
saya ni Abdul Rahman tahun 80-84. Allah, Allah. Abang sini ya. Abang sini ya. Tak apa. Terima kasih Cik Tuan Abdul Rahman. Okey, kalau jadi, macam tu lima orang tu terbuka lah. Lima orang tu terbuka lah. Baik. Cadangan cantik. Okey. Silakan cadang lima orang. Silakan cadangan. Cadangan saya sebagai pengerusi tak boleh mencadangkan apa. Sikit senyap ya. Okey, saya Zulkifli Rahmat mencadangkan supaya kita menambahkan lima lagi orang jawatan kuasa ke dalam kita punya jawatan kuasa alumni. Terima kasih. Baik. Saudara Zulkifli Ahmad dengan ini mencadangkan agar ditambah lima orang lagi dalam senarai jawatan kuasa alumni Alawiyah Arau. Okey, boleh sebut nama? Sokongan? Ada penama? Sokong, sokong, sokong. Okey. Saya sokong. Okey, Cik Abdul Rahman dan Cik Sepudil. Siapa dia ni Sepudil ni? Nek dekat saya Sepudil. Nek, Saipu Adlan. Saipu Adlan Makruf. Okey, Saipu Adlan Makruf menyokong cadangan daripada Cik Zulkifli tadi. Terima kasih, Ful. Yes, yes. Okey, ada cadangan. Okay. Cadangan nama lima orang tu? Cik Mizi, kita yang dicadangkan tadi ialah untuk syarat. Suara tak berapa jelas. Nur Hadi Jelani. Nur Hadi tahu lain kuat. Saya sokong keputusan syarat. Walaupun suara tak berapa jelas dalam saya punya Google Meet. Apa pun, semoga jaya. Okey, terima kasih Nur Hadi. Okey, kita dah setuju tadi. Abang Nizam, Abang Hairul Nizam tu, Hasrul Nizam tanya tadi, tak buat jelas kan? Bukan, Abang Hasrul Nizam dia tanya lima orang tu nama dia siapa lima orang. Apa? Semua setuju lima orang. Tapi lima tu sebutlah calonnya. Ya. Kalau lebihnya kita ada undian ke dan sebagainya. Lima orang, sebut nama. Okey, sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kalau tak ada nama lagi, saya nak sebut saudara Amin Hafiz. Salah seorang lah cadangan tu. Saya Muhammad Faizal Ismail, SPM 96. Saya mencadangkan saudara Irham bin Ahmad. Irham bin Ahmad. Irham bin Ahmad, salah seorang daripadanya. Okey, cantik tu. Terima kasih. Pesh, minta nama Pesh. Penama tu minta Pesh mana kalau boleh. Pesh 92-96. Okey. Yang mencadang Faizal, batch mana? Batch sama? Batch yang sama, 92-96. Okey. Okey, cadangan pertama. Silakan saudara ni, Abang Asrul. Ya, saya batch 8589. Mencadangkan Syukhairi Adnan. Batch? Batch 8589. Baik. Okay. Ada dua nama dah. Ada tiga lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim cadangkan saudara Ustaz Omar. Ya, sekejap Tuan Hadi. Cik Al-Karim Khan mencadangkan Ustaz Omar. Ya, SPM 99. Okey. Baik, tuan-tuan, saya sebab kita ada dua cadangan, satu cadangan yang sudah disebut dalam WhatsApp saya group, nak cadangkan dan satu lagi grup yang kita nak cadang hari ini. Jadi kita ada dua ni, adakah kita nak buat undian? Saya dengan ni yang dalam WhatsApp group itu cadangan, tetapi apa yang kita, dalam mesyuarat ini kita putuskan dan untuk itu jadi kita guna yang mesyuarat punya. Boleh tak? Tuan Sabri. Saya cadangkan kepada cadangan awal itu sekiranya dia hadir pada mesyuarat pada pagi ini, kita mesti semula dalam mesyuarat ini. Okey, ya, ya. Setuju. Sebab yang ada di sini pun kita sekejap sebab nak tengok cadangan yang ada ni baru kita nak balik kepada cadangan asal sebab kita takut ada pertembungan nama yang sama pada cadangan yang dihantar tu. Baik. Okey. Ini saya present nampak tak? Cadangan-cadangan ni? Ya. Yeah. Okey, baik. Saya nak buat cadangan mula. Silakan Nur Hadi. Okey, saya mencadang Tuan Pengerusi, saya mencadangkan Encik Amir Hafiz Muhammad. Salah seorang daripada lima kenaan. Daripada base 8560. Okey, terima kasih. 6.90.
Sekejap. Untuk pengetahuan Tuan Hadi, saya memang dikekalkan dah. Ya, yeah? Okey, okey. Maaf, maaf. Saya masuk lewat. Terima kasih. Saya setuju untuk kali ini cadangan secara online dan ditambah juga cadangan diterima daripada senarai yang dah diterima daripada WhatsApp. Okey. Okey. Okey, kita boleh tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Boleh bagi cadangan? Silakan. Silakan. Saya nak mencadangkan saya Nizam Bash SPN 99 ingin mencadangkan Abdullah Sani. Abdullah Sani Bash. Bash, Bash mana? Bash 99 SPM 99. Okey. Okey, terima kasih. Seterusnya. Ada berapa orang? Ada semua. Orang. Setakat ni saya tengok ada 5, ada 4, 8. Kena campur sekali yang WhatsApp tu. Ya. Sepanjang sekali dengan WhatsApp. Cuma kalau boleh kita tengok kehadiran dalam mesyuarat ni ada ke tidak? Okey. Tapi kat situ. Yang keduanya ada tak calon daripada wanita? Wanita. Kita nak raikan kita juga. Kalau mengikut daripada cadangan yang ada ni, iaitu Ustaz Omar, Nik Muhammad Syazmizi, yang Cik Tuan Karim Khan dan juga Syed Taring. Ada tak Syed Taring? Syed Taring, Taring. Taring, Taring. Taring. Syed Taring ada? Ada, ada. Syed Taring ada tu tadi. Nik Muhammad Syazmizi ada? Nik Muhammad Syazmizi. Berapa orang dah sekarang? Untuk dia main. Tuan Hasro yang tak hadir walaupun dah WhatsApp tak diterima lah, ditolak lah. Okay. Yalah, sebab tadi kita kata yang hadir saja boleh dilantik. Ya. Ya betul. Ya betul. Datuk Rahimi ada. Saya tak ada automatik juga. Ada. Ya. Betul. Datuk Rahimi ada. Kalau tak boleh cakap, letak dalam chat pun tak apa. Macam tak ada Datuk Rahimi. Kalau tak jawab tu kira tak ada kot. Ada. Delete. Delete. Cik Syed Tariq ada? Yang ada kita ya, tik hadir. Hadir. Ustaz Syed Tariq tak ada juga. Okey. Cik Karim Khan ada? Ada. Haji Hasrul Nizam ada? Ada. Hasrul Nizam pakai nama ada. Haji Hasrul Nizam tak ada. Hasrul Nizam saja anak. Dia pakai nama On Rohaiza. As On. On. Ada Rohaiza juga tu, dia pakai nama lain tu. Pan Rohaiza. Syam ada. Tinggal laptop bini, kita tak ada laptop orang tua. Isyam ada. Ada. Dari Al-Ustaz. Ada. Rekod tadi. Dari Al-Ustaz. Suhairi Adnan. Dari dah ada tu. Ada. Okey. Abdullah Sani. Ada. Kita nak ambil berapa orang ni daripada guest ni? Okey, Syam. Ambil dulu. Yang
Yang ni ya. Campur dengan yang sebut dalam online tadi macam kena buat undian lah kalau dah lebih 5. Berapa orang sekarang? Berapa orang ada? Sekarang ada 7. Kita perlukan berapa dalam urusan? Baik. Kalau 7, kekalkan 7 kerana kita akan lantik 2 lagi sebagai yang yang senarai 7 itu 2 akan dilantik sebagai juru. Ya, jadi, bukan apa kita nak memudahkan kerja kita. Kata kita. Ya. Pengerusi. Saya ingin buat cadangan ditutup. Ya, sejak. Okay. 7 orang sejak. Ini. Ya. Yang dihantam melalui WhatsApp tu kan. So, yang WhatsApp dan juga orang. Yang WhatsApp dan juga yang ya. Ya. Total 7 tu yang disebut dalam WhatsApp dan juga disebut secara online pagi ni. Okey, kalau 7 dah memenuhi kota lah, maknanya 5 AJK, 2 Juruaudit. Ya. Betul Cik Haizal. Saya minta cadangan ditutup. Cikgu Hadi. Ada sokongan? Kita. Ada sokongan? Untuk cadangan ditutup. Okey, sokong. Baik. Kalau macam tu, pada pangkahan, kalau dah sokong channel tu, tak ada pangkahan sebenarnya. Pak Hadi ke cadangan tutup tadi, dia cadang? Ya. Yeah. Nur Hadi Jelani, ya. Nur Hadi Jelani. Okey. Tahanan. Baik, dengan itu, saya baik, dengan ini... Cadangan ditutup, minta nama. Ya. Yeah. Saya dengan ini... Daripada base mana? Sekejap lagi, kita akan umumkan. Sebab. Saya akan umumkan yang ini dulu. Saya dengan ini mengumumkan bahawa pelantikan AJK... ataupun jawatan kuasa kepimpinan alumni Alawiya Arau sesi 21-23 telah ditutup dan dengan ini juga menyerah kembali kepada Presiden Satuan Alumni Alawiya Tuan Haji Hamizi, Nur Hamizi, Wang Klian untuk kembali meneruskan agenda seterusnya. Dengan ini saya persilakan Yang Berbahagia Fadil, sahabat saya Nur Hamizi untuk mengambil tempat dalam mesyuarat. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Amin. Saya masih lagi mantan presiden. Saya mantan presiden. Tak, anda sekarang sudah presiden. Oh, yang akan dilantik sebagai esko dan tak berjawatan apa-apa dan dipilih kemudian jawatan-jawatan. Okey. Dan memandangkan mesyuarat telah bersetuju bahawa yang lama digagalkan, mana jawatan lama anda digagalkan. Teruskan. Mohon mencelah untuk timbalan yang almarhum sahabat kita tu ada pengganti belum? Belum. Belum. So kita kena lantik pada hari ini atau esko yang lantik? Mesyuarat esko. Saya suka dilantik pada hari ini. Okay, saya suka dilantik hari ini. Ya, timbalan presiden. Okay. Daripada senarai esko lama, campur 7 yang baru tu boleh calonkan untuk satu kota timbalan presiden. Dan untuk makluman juga pada mesyuarat kita, kita telah pun saya telah diminta diminta untuk menggantikan almarhum adik saya sebagai timbalan presiden memegang hingga mesyuarat agung ini. Ada perbahasan lain tentang timbalan presiden atau pencalonan atau penerimaan terus? Bagi cadangan boleh? Ya, silakan. Saya cadang Cik Karim Khan, SPM 99. Okey, cadangan timbalan presiden Tuan Karim Khan SPM 99. Bisa berjalan. Ada cadangan lain atau sebaliknya? Cadangan ditutup. Cikgu Hadi kita cadangan ditutup. Tuan Karim, okey. Tuan Karim Khan. Ya, saya.
Nama tuan disebut sebagai timbalan presiden dengan hati terbuka. Kalau ada yang layak lagi, tak ada masalah. Takak ni Karim Han layak tu daripada ucapan tu kau dah. Cuma nak tanya daripada bila kita naikkan Karim Han sebagai timbalan presiden, daripada 7 orang tadi dah kurang dah seorang. Ya. Ya, so kita kena masukkan lagi seorang. Tak, sebab saya tak, saya ber, saya saya berada di dalam AJK yang lama. Saya berada dalam jawatankuasa yang lama, SK yang lama. Bila kita kekalkan yang lama, termasuk juga dikekalkan saya. Cuma jawatan saya daripada Timbalan Presiden akan jadi tadi biasa. Kita berbincang untuk naikkan 7 orang yang baru. Daripada yeah. 7 yang baru itu termasuk sahabat kita Karim Han. Betul. Yang Karim Han diberi tugas untuk naik pada Timbalan Presiden. Betul. Maksudnya daripada 6 tadi kekurangan seorang. Seperti mana Tuan Muci sebut, 5 adalah Esko, 2 adalah apa tadi? Juru Audi. So, mana kekurangan lagi seorang. Maksud saya. Ya, betul. Adakah saya silap? Tolong betulkan. Betul, ada kekurangan seorang. Okey, sekejap. Saya rasa tak silap, tak ada siapa silap, tak ada siapa silap sebenarnya. Okey, kalau mengikut apa yang kita putuskan, memang betul kita kekurangan seorang sebenarnya. Betul. Betul. Okey. Silakan calon seorang lagi. Saya mohon kalau ada saudara kita yang senior, Abang Abdul Rahman. Okey. Tak payah ada pelantik, tak payah ada sokongan apa, kita terlantik terbulat suara senang. Memenuhi kuota. Senang. Jangan sakit kepala, tak mahu sakit kepala. Nak cepat habis. Ya, setuju. Boleh Abang Abdul Rahman? Ya, boleh. Alhamdulillah, dia senyum je. Okay. Boleh. Tapi ya, saya nak pergi, susah sikit lah. Setuju. Okay, dah cukup kuota semua? Saya tak apa-apa lah, setuju macam mana kita. Cukup kurang ada wakil 80-84. Ya. Yeah. Bukan orang tua dan orang lama. Dah kita buka balik kan kita punya pelantikan tadi sebab tadi kita dah kadang tutup. Saya tak jelas kita punya macam mana. Kita tak buka sebenarnya saudara Sabri, kita hanya buat lantikan terus. Lantikan terus, okey baik. Okey. Dia Tuan tidak Haji boleh Sabri, Tuan Haji Sabri dia concern sebab dia nak buat catatan dan kita kena hantar kepada ROS kepada minit kena cantik. Terima kasih Tuan Haji Sabri. Cik Tuan Haji Sabri, yang mana pelantikan yang sebelum ini dimasukkan dalam pelantikan awal tadi? Mana kita masukkan dulu? Susul masuk ke dalam yang kita lantik 7 orang tadi. Ejah lah ke mana pun yang tu. Kita buat dia. Okey, terima kasih kepada semua. Kota-kota semua telah diisi dan daripada sejumlah 12 orang itu kalau ikut agenda yang seterusnya ialah memilih 2 orang pemeriksa kira-kira. Okey. 2 orang pemeriksa kira-kira ni bukan daripada 12 orang kan? Daripada luar kan? Atau dalam 12 orang tu? Daripada calon tadi. Okey, tuan-tuan tengok senarai 12 orang tu, sila sebut mungkin berdasarkan latar belakang dia dan sebagainya, boleh dipilih sebagai pemeriksa kira-kira. Presiden, sebenarnya tadi kita minta senarai tadi, dia ada 7 orang calon untuk AJK yang baru. Lima dah dimasukkan dalam senarai jawatan. 2 lagi automatik sebagai juru audi. Ya, 2 tu siapa nama? Tengok siapa yang tak ada dalam senarai tadi.
Ada dua nama ada pemeriksa kira-kira. Daripada tujuh orang tadi. Tujuh orang tadi. Calon tadi. Calon tadi. Tuan Jisabri ada dapat bantu tengok. Kita tak buat undian apa sama ada jadi ahli ataupun jadi ni jadi juru audit. Okey, juru audit dia nanti. Tak apa. Sekarang macam ni. Yang mana tujuh orang calon tadi, lima kita masukkan dalam senarai jawatankuasa, dua yang lebih itu terus lantik sebagai juru audit. Okey, dua tu siapa tu yang saya tanya? Itu yang saya tanya tu. Jumlah tu saya tahu. Itu dalaman nanti bila mesyuarat. Atau kita bawa ke dalam mesyuarat nanti. Lebih sesuai lagi. Okay. Boleh setuju dengan pandangan Ustaz Umar? Jalan. Okay, tujuh. Nanti akan dipilih dalam mesyuarat pertama jawatankuasa, insyaAllah. Baik, saya akan pergi ke agenda yang ke 10. Agenda yang kedua terakhir. Iaitu membahaskan usul dan cadangan. Membahaskan usul dan cadangan. Silakan. Mungkin SU boleh bentang usul yang diterima untuk dibahaskan oleh pencadang usul itu. Okey, saya nak bawa cadangan daripada Abang Zamri, lawyer kita, page 79.3 tentang cadangan beliau untuk menyerahkan dana ketika reunion batch lama 10 tahun yang lalu untuk dana yang terkumpul itu diserah kepada persatuan alumni sekarang. Jadi pendetailan dia saya minta abang lawyer kita lah untuk kita bahaskan. Okey, silakan Tuan Lawyer Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman apa ni semua sahabat-sahabat, pada tahun 2011 kita dah adakan satu perjumpaan alumni di sekolah lama kita SMKA Arau. Dan masa tu kita dah buat macam jawatan kuasa penajar lah, tapi tak tercapai hasrat nak tubuh sebuah persatuan yang berdaftar dengan ROS. Betul. Tapi dalam perjumpaan tu kutipan wang telah dibuat dan betul, saya diamanahkan sebagai bendahari penajar masa tu lah. Jadi kutipan tu dia ada dua jenis. Satu masa tu sekolah perlukan sebuah van. Jadi untuk tabung nak beli van tu dikutip sebanyak RM1,997. Betul. Dan satu lagi ialah yuran ahli alumni yang masa buat jawatankuasa penajar tu. So yuran ahli alumni tu masa tu pada kadar RM20 seorang. Sebanyak 87 alumni yang bayar berjumlah RM1,740. Betul. Jadi jumlah kedua-dua jenis kutipan ni RM3,737. So ada kan dengan saya. Saya macam lah, saya duduk simpan dekat 10 tahun lah. Jadi saya nak mohon persetujuan untuk nak serah kepada persatuan lah, sebab persatuan dah ditubuhkan dengan teratur. Dan untuk Tuan Zamri, untuk makluman juga, saya juga terlibat daripada awal sama dengan Tuan Zamri. Dan antara yang saya ingat sekali, Ustaz Yaakob Seman, Zul Hasmi juga berada. Ya kan? Maknanya daripada awal lagi kita dah tu. Jadi saya pun pernah tanya juga pada Zul Hasmi macam mana keadaan kutipan tu. Cumanya kita tak dapat nak, macam Tuan cakap tadi, kita tak dapat teruskan. Mungkin masing-masing terbatas komitmen. Tapi apa yang Tuan cadangkan pada hari ini, saya secara dasarnya, memandangkan saya juga terlibat daripada semasa yang kita buat tu, yang antara yang hadir sebenarnya dihadiri oleh Ustaz Ghani Ahmad, betul tak? Ustaz Ghani Ahmad yang hadir
Esko Kedah waktu tu dan saya dengan ini saya dengan ini menyokong cadangan yang dibuat oleh saudara Zamri, iaitu memindah aset-aset yang ada ke dalam akaun Satuan Alumni Alawiyah Arab. Ali Alim Syarab setuju? Setuju. 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 Okey, kita terima. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Setuju. Okey, dah setuju. Ada lagi Tuan Zamri? Ada sikit lagi. Dah setuju tu alhamdulillah. Okay, silakan. Okay. Saya nak tanya, duit ni saya nak masuk dalam akaun persatuan ke nak serah kepada bandar ke macam mana? Akaun persatuan. Sama ada serah kepada terus kepada bendahari secara tunai atau masuk dalam akaun pun tak ada masalah. Kalau masuk bendahari pun dia akan masuk dalam akaun juga. Lebih baik masuk dalam akaun bank rakyat. Okey, nanti saya dapatkan apa ni nombor akaun tu, insyaAllah saya bank in kan duit ni. Boleh highlight ke nombor akaun tu sekarang? Abang Sabri. Lagi bagus kalau ada nombor akaun dalam ni. Ya, sambung ke ayat nombor 9 tu. Bapak tak nombor akaun. Benari boleh bantu nombor akaun. Okey, sekejap kita tengok. Cari balik. Okey, tak apa. Atau nanti boleh WhatsApp bersama dengan Tuan Lawyer Zamri kita. Boleh. WhatsApp sendiri bagi nombor akaun sebab dia akan transfer. Jumlahnya adalah 3737. Terima kasih banyak pada abang-abang senior. Okey, ada lagi ya. Usul. Okay. Usul yang kedua, silakan. Silakan. SEO baca usul dan minta pencadang usul untuk bentangkan detail. Okey, saya terima ada cadangan dan usul. Jadi saya baca usul dulu daripada Pesh Karim. Usul kelebihan untuk kemasukan ke SMKAA, Sekolah Kemarau kita ni, bagi anak-anak alumni. Macam MRSM. Jadi, Karim, bahas sekali. Jauh. Yang ni kita anggap sebagai usul lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca cadangan usul daripada Batch SPM 99. Teruslah noh. Ya. Baik. Silakan. Yang pertama, sebagaimana yang Ustaz Komat, Ustaz Yusri sebut tadi, kami bagi Batch SPM 99 dah bincang secara orang kata mesyuarat lah. Mesyuarat. Yang mana yang pertamanya usul yang kami nak bawa adalah pertamanya berkenaan dengan kita kena tengok kelebihan-kelebihan yang mana kita boleh bawa kepada anak-anak kita di masa depan. Terutamanya bagi masuk sambung legasi untuk sekolah agama Arab ni bagi anak-anak alumni kita. Contohnya macam MRSM. MRSM ni dia ada kelebihan dia yang mana kalau kata ibu bapaknya pernah belajar di MRSM, ada kelebihan untuk anak-anak dia masuk situ. Yang keduanya, usul yang kita bawa adalah berkenaan dengan kita kena bagi sesuatu kepada sekolah kita, terutamanya kepada adik-adik kita yang sedang menuntut di Sekolah Agama Arab, iaitu berkenaan dengan Seminar Kejaya. Seminar Kejaya ni kita letak general, dalam tu dia merangkumi segalanya berkenaan dengan kejaya dalam bidang pendidikan, kejaya dalam peluang pekerjaan dan juga lain-lain. Sebab apa? Dalam alumni Sekolah Agama Alawiyah Harau ni kita tahu latar belakang sini-sini abang-abang kita, adik-adik kita, pelbagai latar belakang yang baik-baik, kejaya yang cukup elok. Jadi kita boleh kongsi sebuah sedikit dan secara sukarela untuk kita bagi sesuatu. Jadi secara tak langsungnya lebih kurang macam sumbang jaya kita lah kepada sekolah agama kita. Yang ketiganya, benda ni kita tengok dalam situasi law ni amat penting. Kadang-kadang orang ambil benda ni secara remeh, iaitu berkenaan dengan pelan polisi insurans alumni. Ataupun mungkin kita boleh tengok sebab ada juga sahabat-sahabat alumni kita yang dah pun berjaya dalam bidang berkaitan dengan polisi insurans ni. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita boleh bagi
peluang-peluang polisi yang terbaik lah. Mungkin dengan kadar yang rendah, tapi bagi kelebihan kepada kita dalam alumni. Dan juga yang seterusnya adalah berkenaan dengan sukan duit tahunan alumni. Kita kena buat bagaimana kita buat pada yang lepas sempena dengan persaraan Cikgu Mas Ahmad. Jadi benda tu kita tengok satu benda yang cukup baik. Walaupun di peringkat awal tu nampak macam kelam kabut, tapi penghujungnya satu kenangan yang cukup baik untuk kita semua. Dan secara tak langsung kita boleh erat hubungan sama-sama kita lah, antara abang-abang, adik-adik. Jadi kalau boleh lepas ni kita buat sukan tu, kita panggil semua sekali abang-abang kita yang otai-otai yang lama tu. Bukan orang tua tapi orang lama. Untuk join kita. Kalau tak masuk sukan tu, cara macam lah. Main duk bertinggi, tepi panjang, support, jumpa kawan-kawan. Itu cara tak langsung kita dapat erat hubungan sama kita lah. Itu antara usul yang mana dibawa SPM Bash 99 lah. Tak sokongan lah. Okay, assalamualaikum. Terima kasih Tuan Karim. Saya sangat setuju dengan dan menyokong tiga cadangan atau usul yang telah disuarakan bagi pihak Bash 99. Yang pertama, saya ingat tentang privilege. Privilege anak-anak alumni untuk masuk ke sekolah ini. Ialah ambil contoh tadi MRSM atau mungkin Al-Ma'ad Arau. Cuma beza dia, kita akan usaha ke arah tu. Kita Tuan Karim pun bersama-sama dalam, kita akan bincang, ada tugasan iaitu kena bincang juga bab ni dengan sekolah satu. Yang keduanya, kita kena approach Jabatan Pendidikan melalui sektor pendidikan Islam. Cumanya kuasa ataupun sultaniah untuk memilih apa semua tu, polisinya KPM. Tapi saya ingat secara teknikal banyak SPI, Ustaz Umar pun dalam tu yang diurus untuk selecting dan sebagainya tu. Kita boleh usahakan. Privilege, key point dia, keyword dia adalah privilege. Yang Seminar Kejaya, betul, lama dah tak buat. Zaman saya sekolah dulu, SPM tahun 92, awal-awal kita lima, abang-abang yang dah masuk ke U dan sebagainya, mai duk bagi ceramah, promote, provoke untuk masuk universiti. Saya tak tahu lah ni macam mana suasananya, tapi kita akan gerakkan lah. Dan sukan tu, Tuan Karim sebenarnya memang nak buat pun tiap-tiap tahun. Tapi kerana pandemik, kita tengok impaknya besar. Bahkan yang keduanya, tahun kedua setelah kita buat bola itu berjaya, dengan memori-memorinya kita nak buat juga. Selamat datang Ustaz Jeffrey Mahmudi, Taman Tulang. Tengok, kita nak buat juga netball dan sebagainya sebab kita ada pelajar perempuan, tapi kerana pandemik 2020 kita tak dapat jalankan. Tahun ni nampaknya pun tak boleh buat juga sukan-sukan, tapi akan datang insyaAllah kita akan buat. Terima kasih atas usul. Silakan Zul. Zul silakan. Saya nak maklum berkaitan dengan ceramah motivasi tu. Saya kalau tak silap, saya tahun lepas atau dua tahun lepas ada oleh daripada UUM, kawan kita tu, Allah nama apa saya pun tak ingat. Nazaruddin Yusof. Prof. Nazaruddin, ya. Kemudian ada juga yang satu batch dengan saya, saudara Zairul Nahar pun ada datang untuk beri talk kepada pelajar-pelajar di sekolah. Ya, betul. Saudara Nazaruddin itu dua bulan sebelum almarhum adik saya pergi menemui Maha Pencipta. So, maksud saya macam ni. Kita faham memang ada sebelum ni sahabat-sahabat kita, mentah-mentah pelajar Alawiyah yang mai buat untuk seminar. Tapi kalau boleh, bila mana kita dah ada nama alumni Alawiyah Arau, sebaik mungkin kita bawa nama alumni ni yang kita pelopor bagi seminar-seminar untuk adik-adik kita. Itu lebih baik lah. Itu pendapat saya lah. Jadi cara tak langsung alumni ni terlibat. Okey, saya respon sikit boleh Ustaz Karim ya? Saudara Karim, untuk program yang macam Cik Zul beritahu tadi, itu program memang di atas nama alumni. Itu program yang dibuat atas nama alumni, yang kita sendiri putuskan dalam mesyuarat AJK untuk mengadakan program tersebut. Semua sebagaimana yang disebut oleh Presiden tadi, iaitu
apabila pandemik itu berlakunya pandemik, banyak program-program yang berdasarkan atas nama alumni tidak dapat kita teruskan secara realiti. Dan, apa tu tuan? ada orang yang tak pakai headphone ni, jadi dia jadi delay. Dalam mesyuarat juga, dalam mesyuarat-mesyuarat yang kita hadiri, kita banyak untuk membuat, untuk approachkan kita punya alumni ini. Antara yang pernah, yang saya dapat ingat ialah kita juga memohon untuk satu ruang di sekolah kita untuk dijadikan bilik alumni. Itu antara yang kita sedang usahakan sebelum ini, dan insyaAllah dengan adanya barisan yang baru, saya rasa kita dapat realisasikan apa yang kita cadangkan ini, insyaAllah. Tapi apapun cadangan daripada bash Ustaz Tuan Karim tadi, saya pun tak ada masalah untuk tidak bersetuju. Saya bersetuju sebenarnya. Tuan Musi, saya menyampuk boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. boleh. Silakan. Okay. Ini untuk tadi lah, dapatan untuk sebagai saya pegawai SPI, Sektor Negeri Islam JJM Perlis. Jadi memang kami lah yang diurus untuk apa pembinaan sekolah agama ni. Jadi kalau tengok cadangan tadi ni, macam bekas alumni ni, anak dia nak masuk ke agama Arab, kita bagi macam authority lah kan. Mungkin boleh. Ni, lepas bina masyarakat ni boleh pergi ke sekolah, panjangkan sekolah, pergi ke JPM kami untuk kami tengok apa kita ada hitam putih. Dan kita boleh tengok lah, kita angkat lah nanti dalam mesyuarat nanti, InsyaAllah. Betul-betul kita angkat. Okay. Kita minta sokongan Yang Berhormat Exco Pendidikan sekali. Saya tengok tadi ada satu di bawah tadi, waktu dalam chat tadi ada tulis itu diborang kemasukan permohonan masuk kepada ke sekolah agama Alawiyah Arau ni. Kita masukkan satu kolom alumni. Masukkan satu kolom alumni, maksudnya saya tengok tadi cadangan tadi, itu ada cadangan kan, tadi. Masuk dekat situ bahawa alumni, mana bapak dia alumni, berapa anak dia. Jadi, alumni kan? Mungkin dia akan bawa bawa carry forward markah tu 3 point ke 5 point, tu benda besar tu sebenarnya. Betul. Okay. Terima kasih semua. Okay. Jangan sakit kepala. Kita jangan sakit kepala untuk membuat sesuatu benda yang sedang, yang mudah. Tenang aja. Setuju. Agak sakit kepala balut dulu. Sakit kepala balut dulu. Dah balut dah tadi. Presiden kita mana ni? Presiden kita ni. Presiden tak ada, saya kira lepas ambil alih sebentar dah ni. Bagai ketupat lah. Presiden mana? Presiden ada? Saudara Sabri? Presiden kita mana ni? Presiden tak ada, timbalan ada tu. Tak apa, terus. Apa-apa sebab Syekh Karim. Okey, seterusnya. Syekh Karim. Buat masa ni, saya masih lagi. Bagi sekejap, Abang Amin, terus Abang Amin. Okay. Buat masa ni memang, buat masa ni saya masih lagi berada di kedudukan sebagai pengurusi mesyuarat. Jalan. Memandangkan, teruskan yang kedua. Tu main dah tu. Okay, Syekh Presiden dan sahabat-sahabat, usul dan cadangan lain adalah daripada minta Abang Hasrul Nizam dulu lah bacakan yang ada hantar WhatsApp tadi kepada kawan-kawan. Yang mana tu? Yang mana? Yang adakan itu? Satu platform mengajak. Yang hantar WhatsApp tu. Adakan satu platform mengajak kawan tu. Minta baca sikit lah. Tak. Dia hantar ke mana? Abang nak cari ni. Tadi Abang hantar kat saya direct. Boh dalam grup ni kot. Boh dalam grup WhatsApp Aluyah tu. Kalau Ustaz dah nampak tu, Ustaz baca lah. saya apa, saya ingat yang ada di skrin kita lah ni pun boleh adakan satu platform mengajak. Boleh saya sekalikan dengan Saiful lah, cadangan Saiful sekali dengan Abang Hasrul ni, campur kali itu nama 467 tu. Adakan satu platform mengajak Al-Quran secara online atas nama alumni. Kemudian adakan platform forum nasihat dari senior kepada junior yang dikendalikan oleh admin di kalangan alumni. Kemudian carry out online ceramah leke-leke sebulan sekali lah. Kemudian apa ni, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah pendakwah bebas di kalangan ex-student masuk, maksudnya mungkin saya faham masuk buat program lah, kita panggilkan kawan kita.
dia masuk bab motivasi tadi lah. Kemudian apa ni, charity golf, ni Saiful, Saiful Adlan, ni orang kuat golf ni, buat apa ni game, game amal kot lah, charity golf. Kita yang tak biasa main golf pun, kalau ada alumni buat program, barangkali boleh pukul juga kayu golf ni. Okay. Tak dibenarkan. Jadi campur dua lah, Bang Asrul punya cadangan dengan Saiful Adlan punya cadangan. Itu saja kot, saya ingat yang saya terima. Okey, terima kasih atas usul-usul. Terima kasih atas usul. Kita dah pergi ke akhir. Boleh dengar suara saya? Boleh. Kali pun Cina lagi kah? Okey, kita pergi ke agenda yang terakhir, iaitu ucapan penangguhan. Saya ingat ini adalah satu sejarah juga, kelaziman baru, normal baru untuk kita buat meeting secara online. Jaraknya jauh dan jumlah pun saya ingat dah capai lebih kurang fractured ada 40-45 tadilah jumlah penyertaan. Terima kasih kepada semua yang hadir dan insyaAllah dengan senarai baru untuk AJK, Esko dan seumpamanya akan menggalas sekali lagi bagi yang lama untuk terus menguruskan persatuan alumni inilah. Jadi saya ingat atas komitmen semua walaupun tak dipilih sebagai AJK atau Esko, antum semua akan turut membantulah menjayakan persatuan alumni kita insyaAllah. Boleh kita tangguhkan mesyuarat kita? Tuan Presiden, Tuan Presiden. Ya, silakan ya. Zaini. Ahmad Zaini, batch 90 SPM. Okey. Silakan, silakan. Nak tamasi untuk maklumat Tuan Presiden dan semua sahabat ada online kan. Pejabat kalau mengikut ROS pendaftaran pendaftaran alumni kita adalah di pejabat saya di sebelah Mai Kori, Kangak eh, depan apa Taman Kemajuan. Taman Utama. Jadi kalau yang lapangan ke ataupun boleh drop di situlah nanti untuk ni dan apa-apa urusan surat menyurat boleh di situ. Cuma yang mungkin selepas ini minta kalau boleh kita adakan signboard untuk kita iklankan alumni kita. Jadi kalau ada anak ataupun saudara dan juga adik-adik kita balik daripada jauh, nampak ada alumni kita di Perlis ini. Ya, ya, ya. Yang penting adalah kalau selepas ni kita collect data untuk kita pastikan kita ada data yang lengkap untuk semua batch dan kita boleh apa ni, kategorikan masalah pada batch versus untuk kategori profesional ataupun kategori kategori yang untuk memudahkan urusan Tuan Presiden dan juga jawatankuasa kita selepas. Okay, terima kasih Tuan Haji Zaini di atas makluman tentang pejabat alumni kita berdaftar di pejabat Tuan Haji Zaini lah di University. Itu saja mungkin untuk mesyuarat kali ini. Saya ada sikit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada semua. Untuk makluman semua, ada peringkat awal penubuhan alumni, kita tidak ada sumber kewangan dan kita bergantung kepada yuran pendaftaran sahabat-sahabat alumni. Jadi daripada segi kemasukan yuran itu, saya rasa agak masih rendah lagi dan saya mohon kepada hadiran yang ada pada hari ini untuk sama-sama membantu supaya semua alumni yang berdaftar di dalam Google Form yang kita edarkan itu dapat untuk menjelaskan yuran pendaftaran iaitu sebanyak RM30 dan yuran tahunan sebanyak RM20. Ya, untuk kita apa, untuk kita memula, untuk kita menggerakkan alumni kita dengan lebih jitu, kerana pada masa ini alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat yang dapat membantu dari segi sumbangan peribadi. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Cuma sahabat-sahabat alumni yang ada dalam ini mungkin boleh sama-sama untuk mempromosikan, untuk memperhebatkan pembayaran yuran ahli kepada akaun bendahari yang akaun satuan yang ada untuk kita program-program yang bakal kita laksanakan selepas ini dapat dilakukan dengan lebih mudah, dengan lebih lancar insyaAllah.
Dan yang keduanya, saya ingin ucapkan tahniah kepada semua jawatankuasa baru yang dilantik dan dikekalkan. Semoga kita semua dapat menjalankan amanah ini yang cukup besar sebenarnya, kerana kita membawa satu legasi yang cukup besar di negeri Perlis terutama sekali. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan dan memudahkan segala urusan kita semua dalam membawa alumni Alawiyah Arau ini, insyaAllah. Itu saja Tuan Presiden. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas penyertaan semua. Dan semoga kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan lain. Untuk mesyuarat pertama AJK bagi sesi 2021-2023 ni, kita akan segera akan secepat mungkin, dan makluman-makluman semua kita akan bagi dalam grup WhatsApp pelbagai batch, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Saya doakan semoga tuan-tuan diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Kita tangguhkan dulu mesyuarat kita kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. JK yang ada dalam ni minta stay. JK yang ada stay. Termasuk Tuan Haji Zaini, jangan lari. Abang Tuan Haji Sabri minta highlightkan balik senarai AJK baru. Yang ada, dekat dalam ni ada tak ada? Okey. Siapa ada sini? Presiden ada, Setiausaha ada, Mat Zamim ada. Presiden, siapa ada komplit ke kita punya AJK yang ada sekarang ni? Tu 7. 13. JK boleh bagi nama penuh, senang kita. Irham Ahmad tadi bukan AJK ya? Tengok yang senarai ya.